Cinta menyatukan kita yang tak sama. Aku yang mengarah dan tangan yang kau genggam. Berjalan salah berhenti pun tak mudah. Apakah kita salah? Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga yang ada di sini. Subreker aku semuanya, gimana kabar kalian? Betul sekali. Ya pasti hari ini aku yakin kalian semuanya sehat. Tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Tapi kita seiman. Gitu kayak judul lagu. Ternyata Onyo ada bikin short cover. Betul, bersama Mahen. Nah ini lagunya banyak banget yang hits. Iya, lagunya. Iya, iya, Mahen. Pura-pura lupa, terus lupa amnesia gitu ya. Terus banyak lah pokoknya lagu. Banyak, banyak. Salah satunya lagu ini juga nih. Seiman tak seamin, seamin tak seiman. Dan kembali seiman tak seamin. Seamin tak seiman. Jadi ini short doang ya. Kali satu menit lebih lah. Kayak Onyo biasa. Kan Onyo udah beberapa kali kan ada yang short cover sendiri, terus yang bareng sama Idol gitu, ada beberapa lagu itu kan nama anak Idol. Dan kali ini, Mahen bareng Onyo. Yeah. Aduh, dengerin yuk, gimana yuk? Seperti apa? Tapi ini nggak akan panjang, berarti reaksi ini nggak akan panjang, cuma dengerin sempet. Ya langsung aja kita dengarkan Seamin Tak Seiman. Betra Putra Onyo sudah juga Mahen. Oh, langsung. Langsung ya, langsung masih musik tuh, ada terlalu tipis-tipis gitu. Aku suka tahu suara Mahen ini bukan suara penyanyi kebanyakan. Iya, beda. Suaranya beda gitu ya kan. Kalau suara penyanyi pop tuh rata-rata tuh yang anak bulat lah istilahnya ya. Festival, anak festival kayak di zaman-zaman aku kan suara festival ya. Kayak Rio Febrian, suara-suara. Nah, Mahen ini suaranya unik. Iya. Ya kan? Unik pokoknya, kalau tadi kata, oh Mahen banget ini suaranya. Aduh. Lihat caranya banget ini langsung digas sama Onyo. Aku sukanya Onyo di sini ya. Dia nyanyi kayak ngomong. Yes. Ngomong tapi ada notasi. Ada notasinya. Betul. Yes. Ya kan? Dia kayak berbicara kan, cara-cara bernyanyinya itu sudah ada improve-improve. Masih improve lah sama Onyo. Masih digas improve. Kok penyanyi aslinya mah yang ini enak? Enak gue sih. Tapi Mahen sama Onyo ini ujung-ujungnya ada yang kayak sama gitu, ada hidungnya sedikit. Benar. Tapi Onyo agak lebih tebel daripada Mahen ya. Suaranya lebih tebel dari Mahen. Aduh. Aduh. Ada harmoninya. Aduh. Nice. Oh, cocok sih lagu ini. Iya, benar-benar. Cocok aja lagu-lagu ini. Oh. Oh. Mampus. Endingnya gila, membanggakan. Yes, endingnya. Apakah? Wah. Banyak banget referensinya di situ, bah. Improve-nya. Tadi aku bilang kan, suara Mahen sama suara Onyo nih
ada sedikit warnanya sama, hampir sama gitu ya. Cuma Onyu tuh udah mau lebih tebel, tebel dari Mahen kan, bener kan Taiga? Powernya lebih kenceng. Powernya lebih kenceng, ada hidung-hidungnya tipis gitu kan, hidung tipis itu ada. Tapi aku sukanya Onyu tuh memang, ya itu deh, Onyu tuh kalau nyanyi berbicara tapi ada notasinya. Nah, dan aku sukanya semakin Onyo nyanyinya santai, kayak selengean gitu dulu, makin enak kayak tadi tuh. Suka-suka dia gitu ibarat kata tuh. Jadi improve yang keluar tuh natural tapi sesuatu gitu. Kadang kalau improve natural itu kalau kita ulang lagi kita bingung. Enggak ketahuan. Tadi improve-nya kayak gimana ya? Kalau ngajarkan tuh kadang-kadang kita sering gitu soalnya. Improve-nya bagus. Improve-nya bagus. Coba ulang. Gimana ya? Gitu. Tapi tuh enak banget sumpah dari awal Onyo nyanyi. Gitu kan dimainin poinnya bagian itunya kan. Trendol sama endingnya. Endingnya ke gila itu enak banget gila. Biarpun cuma 1 menit lebih sedikit tapi maksimal gitu ya. Mereka nyanyinya. I love it ini, I love it ini, I love it ini. Mungkin ada project kali ya Mama Hen ya? Mungkin. Ada project gak sih Mama Hen? Apa project tiap short mulu dia? Tau Onyo mau nyanyiin lagu ciptanya Mama Hen? Hah, bisa jadi? Soalnya cocok-cocok aja sih lagu-lagu Mama Hen. Dimakan sih sama Onyo sih kalau aku bilang sih. Kalau lagu-lagunya Mama Hen sih. Iya kan? Iya, pasti. Makanannya Onyo banget lah ibarat kata lagu-lagu Mama Hen ini. Betul. Apa sih coba BXB? Ah tolonglah BXB ada info apa ya, kan? Mereka kalian kan selalu paling update yang selalu ngasih kita informasi yang gak pernah ketinggalan. Kita tunggu informasinya di Instagram kita atau komen di bawah. Betul, tapi sebelum itu yang belum subrek, subrek channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.